lagi bersama channel Kill and Dead. Kali ini kita akan review tentang roti. Mau makan roti apa ini? Coba saya lihat dulu ya. Kita buka. Wah, rotinya kok banyak keju di atasnya ya. Kayak rambut. Ya, kayak rambut yang panjang itu. Ya. Ya, coba injek dulu. Gimana? Enak? Oh iya, ini Kirenki baru beli roti ya. Baru pertama kali juga nyoba ini makan kue roti di mana di atasnya banyak ada rasa apa aja dalamnya? Keju. Oh iya, di dalamnya ada coklat, ada durian. Durian terus? Ada strawberry. Oke, kita coba dulu. Ada kacang hijau juga. Kacang hijaunya? Ada. Oh iya. Jadi ini kalau ada varian rasanya. Di sini ada ini kacang hijau nih. Kayaknya apa ya? Yang hijau ini green tea. Oke. Nah, ada yang coklat. Ini ada yang durian. Nah, merah ini strawberry ya. Oke, yuk kita coba dulu. Adik dapatnya apa ya? Ini apa ya coklat ini? Ini kayaknya coklat. Darah. Coba ambil mangkok biar nanti bisa kita taruh. Oke. Teman-teman tahu nggak? Iya betul, ini namanya roti jabrik ya, roti asli Bandung. Kalau kayak donat kan kejunya kita aja di atas, tapi kalau roti jabrik ini, nah nih kejunya banyak banget di atas teman-teman ya, parutnya banyak. Oke, coba nih adik kita mau nyoba yang rasa apa? Coklat. Oke. Oh, ini belum dipotong. Enggak, ambil aja langsung diambil. Angkat aja, emang ini versi jumbo teman-teman. Kejunya, langsung sebesar mangkok ini teman-teman. Satu mangkok penuh, ya karena emang milihnya tadi yang versi jumbo. Oke, yuk dimakan coba, Dek Gibran. Dek sini. Oke, Mas Kinang nih, coba Mas Kinang mau rasa apa? Baca dulu. Kinang mau rasa gimana dek? Mantap. Enak banget. Coklatnya banyak ya. Coklatnya ini meleleh teman-teman di dalam terus kejunya langsung di dalam. Ya mau coklat? Oke. Di dalamnya. Ya. Mana? Coba lihat dalamnya. Oh ini kejunya enggak main. Kejunya nggak main-main tuh. Tuh, tebel banget ya. Terus rotinya empuk ya? Iya tuh coklat tuh. Coklatnya sampai keluar. Mantap ya. Nih, tiramisu kayaknya. Masa itu coklat itu, Nak? Kejunya sampai pada jatuh-jatuh nih juga nih. Iya, memang kejunya banyak, rotinya empuk banget nih, teman-teman. Ya. Ya, makan Mas Kinang. Gimana? Enak. Enak. Banget. Enak banget, empuk. Empuk banget ya. Sampai belepotan. Karena rotinya besar buat mulut anak-anak. Kebesaran ini ya. Tuh. Satu aja enggak. Pelan-pelan. Kejunya sampai keluar-keluar karena emang parutan kejunya banyak banget ini teman-teman. Jamong. Waduh. Sampai jamong. Ya lo. Kekenyangan. Kekenyangan emang. Wah, adik udah habis separuh. Wah, mantap. Cukup. Iya. Mantap ya. Oke. Ya. Ini tadi ya teman-teman, review tentang apa, Dek? Namanya roti jabrik. Ini ya. Roti jabrik. Dengan cirinya di atasnya itu banyak parutan keju. Ya. Delicious teman-teman. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Kalian bisa membelinya di toko roti atau
Mungkin bisa ya buat sendiri di rumah ya. Oke. Sekian ya teman-teman dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.